Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengapresiasi pembangunan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau WKDEKS di Jawa Barat. Kukituna Wakil Presiden miharep jenglengan KDEKS Jawa Barat mampu ngerojong tur ngeakselerasi opat pusir pengembangan ekonomi syariah. Jawa Barat jadi provinsi ke-28 anu ngawangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS. Jek PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin, tumuwuhna ekonomi tur keuangan syariah boga potensi anu gede. Di sektor perbankan, dina tahun 2023 jumlah aset bank syariah ngahontal 843 triliun kalawan pangsa pasar 15% tina jumlah aset bank umum. Di sektor industri ekspor kadaharan turta inuman halal nitih 4,8 miliar sarta obat-obatan halal 243 juta dolar Amerika dina tahun 2023. Liantik itu 4 paguron luhur negeri jeung 3 paguron luhur swasta di Sakuliah Jawa Barat boga program studi keuangan jeung ekonomi syariah anu jumlahna 5.010 mahasiswa. Kukituna, Bey miharep jeung lengan KDEKS ngahangkeutkeun kolaborasi, katut sinergi antar pamangku kapentingan keur nemuhkeun ekonomi tur keuangan syariah di Jawa Barat. Perlu kami laporkan juga bahwa di tahun 2023 total penghimpunan zakat, infak dan sedekah tercatat mencapai 6,5 triliun rupiah. Dan tentunya tidak kalah menarik bahwa saat ini terdapat 4 perguruan tinggi negeri dan 3 perguruan tinggi di swasta yang memiliki program studi keuangan dan ekonomi syariah dengan total mahasiswa mencapai 5.010 orang sebagai penguatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Dan alhamdulillah Pak Wapres, kami bersyukur akhirnya memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi saya selalu ditanya Pak Wapres kalau bertemu sejak tahun lalu ya Pak. Dan hari ini kami sudah punya dan alhamdulillahnya bukan yang terakhir. Tidak ada provinsi yang belum punya ya Pak. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin G ngaluhan langsung prak-prakan ngistrenan KDEKS Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung poe Salasa 24 April 2024. Wakil Presiden netelakeun mangpirang kapunjul Jawa Barat dirong mampu nyindekeun Jawa Barat minangka salah sahiji panumpang tumuwuhna ekonomi nasional. Jenglengan KDEKS Jawa Barat dipiharep mampu ngarojong tur tangga akselerasi opat puseur pengembangan ekonomi tur keuangan syariah sangkan mangpaatna leuwih karasa ku masyarakat. Eta opat puseur teh diantarana pengembangan sektor industri produk halal, perluasan inklusi tur kontribusi keuangan syariah lebah waragad pembangunan daerah ngaliwatan inovasi jasa keuangan syariah serta teknologi digital, memenah prak-prakan ngokolakeun zakat tur tawakaf produktif, katut pengembangan bisnis tur wira usaha syariah. KDEKS Provinsi Jawa Barat seyogyanya semakin mendorong dan mengakselerasi 4 fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Pertama, optimalkan pengembangan sektor industri produk halal melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah. Wakil Presiden G miharap Indonesia bakal jadi puser pengembangan ekonomi serta keuangan syariah. Pangnak itu, eta hal teh luyu karena cangkingan Taiwan, Brazil, tepi ka Cina, anu ngalarapkeun prinsip ekonomi tur keuangan syariah. Budi Hartati, Bandung TV.